الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين وقال بعد السلف إذا قامت الجماعة نزل الله إلى قلب الإمام إن كان في خير رضي عنهم وقبل صلاتهم وغفر لهم وإن لم يكن فيه خير نظر إلى قلوب المأمورين فإن كان فيهم من في قلبه خير رضي عنهم وقبل صلاتهم وإن لم يكن فيهم من في قلبه خير نظر إلى اجتماعهم في صلاة وإلى قيامهم بين يديه فيرضى عنهم ويتقبل صلاتهم ويغفر لهم. Waqala ba'du salafi, berkata oleh sebagian salafus soleh. Jadi kalau dikatakan salafus soleh, salaf itu berarti apa? Ya, beliau yang hidup pada masa 300 tahun kesana ya. Idza qamatil jama'atu, apabila telah berdiri solat jama'ah, nazarallahu ila qalbil imami, maka Allah Ta'ala pandang kepada hati imam. Jadi kalau begitu sholat berjamaah itu yang paling utama adalah imamnya. Jadi kalau begitu dalam sholat berjamaah imamnya harus dipilih orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Karena ya Allah melihat itu hatinya, berarti bukan hanya yang zahirnya saja. Pertama yang dilihat zahirnya, kedua hatinya, batinnya. Bukan berarti kemudian ini yang Allah lihat adalah hatinya, kemudian kita tidak pedulikan zahirnya, bukan. Kita tidak pedulikan ilmunya, tidak. Justru hati bisa tertata dengan ilmu. Orang enggak bisa zuhud tanpa ilmu. Enggak bisa qanaah tanpa ilmu. Enggak bisa wara' tanpa ilmu. Enggak bisa dermawan tanpa ilmu, harus ada ilmunya. Setelah itu baru dia akan mencapai ini. Setelah dia ada ilmunya, jadi zahirnya dia punya. Setelah itu nanti dia akan membentuk hatinya. Sabar, pakai ilmu. Pemaaf, pakai ilmu. Sifat pemaaf. Halim, pakai ilmu. Jadi bukan berarti Allah lihat di sini hatinya, kemudian yang penting hati aja, yang zahir enggak dipedulikan, enggak begitu. Yang zahir mesti. Mudah duluan bahasanya ya. Kemudian yang batin. Jadi maksudnya ini yang paling utama adalah hatinya. Tapi bukan berarti yang zahir enggak utama, bukan. Tetap. Jadi pengen menuju yang batin melalui yang zahir. Pengen kuliah kita, ya kita harus melalui SD, SMP, SMA sampai kuliah. Artinya pengen kita sampai tingkat yang atas, ya harus melalui tingkat yang bawah.
pengen hakikat ya harus syariat. Harus syariat dulu gitu. Enggak boleh langsung ke hakikat. Sabar, sabar. Siapa yang enggak sabar biasanya ya dia akan ya gagal biasanya kalau enggak sabar. Ya sabar, sabar, sabar. Dikit-dikit, pelan-pelan. Ini hati. Jadi yang paling pokok nih hati. Yang Allah lihat adalah hatinya. Jadi kalau begitu mesti orang yang enggak sembarangan ya imam ini, benar-benar seorang ulama. Bukan hanya suaranya aja yang bagus, bukan. Zaman sekarang kan begitu suaranya. Bukan hanya itu aja. Semua-muanya. Yang paling pokok adalah hatinya. In kana fi khairun, jika ada di dalam hati itu kebaikan, radhiya anhum, Allah ridho dari mereka. Wa qabila salatahum, dan Allah terima salat mereka. Wa ghafara lahum, dan Allah ampunkan dosa mereka. Subhanallah. Jadi imam yang menjadi sorotan pertama. Jadi dengan sebab imam, imam itu hatinya baik, ya Allah ridhoi mereka. Makmumnya diridhoi nama Allah dan diterima sholat mereka. Bukan itu aja, Allah ampunkan dosa-dosa makmumnya. Gara-gara imam punya hati yang baik. Subhanallah. Makanya sepanjang Rasul hidup yang jadi imam siapa? Rasul. Rasul sakit, beliau minta gantiin. Siapa yang beliau minta gantiin? Kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq. Orang nomor satu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Orang yang hebat. Orang yang mempunyai hati yang hebat. Kemudian wa in lam yakun fi khairun, dan jika tidak ada di dalam hati imam itu khairun, enggak ada khairun di dalam hati imam. Enggak ada kebaikannya di dalam hati imam, enggak ada khairun, enggak ada. Nazara ila qulubil ma'mumina, maka Allah lihat kepada hati-hati makmum. Berarti jamaah nih ya. Berarti jamaah dilihat kepada hati-hati makmum. Kan kita sukanya, suka ada pertanyaan, kira-kira jamaah yang mana yang bagus gitu ya. Saya pernah ditanya seperti ini, jamaah yang mana yang bagus. Nah dulu ada waktu saya lagi di Mekah ya, saya ya, menghadiri pengajian waktu itu. Ada orang bertanya, saya senang itu menghadiri pengajian-pengajian. Bertanya mereka, saya mendengarkan di situ pakai bahasa Arab pertanyaannya. Alhamdulillah saya paham itu maksudnya. Ditanya, kira-kira yang paling bagus itu saya ikut jamaah yang mana? Jawab Syekh itu adalah, yang paling bagus imamnya. Yang paling bagus imamnya. Jadi cari di mana yang imamnya paling bagus. Oh, di sana ada ulama. Nah, itu ulama itu. Itu kampung santri, kampung kiai itu. Biasanya yang jadi imam kiai. Jadi yang paling bagus imamnya. Nah, setelah itu baru makmumnya. Ya. Biasa-biasa semua, berarti yang paling banyak makmumnya. Yang kedua paling banyak makmumnya.
Jadi imam tuh orang pilihan. Fa in kana fi imman, fa in kana, maka jika ada fi im pada mereka, man, orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya khairun, di dalam hatinya ada khairun, ada kebaikan, radhiya anhum, maka Allah Ta'ala ridho kepada mereka, wa qabila salatahum, dan Allah terima salat mereka. Ini jadi berapa tuh? Dua. Allah ridho mereka, Allah terima salat mereka. Tapi kalau imamnya, kalau imamnya mempunyai hati yang baik, tiga. Allah ridhoi mereka, Allah terima salat mereka, Allah ampuni dosa mereka. Tiga. Subhanallah. Berarti kalau begitu yang ditamakan adalah imam. Ya, jadi imam. Jadi imam bukan orang sembarangan, orang pilihan. Wa in lam yakun fi'im man fi qalbi khairun nazara ila ijtima'ihim fi salati wa ila qiyamihim man yadayhi. Wa in lam yakun, dan jika tidak ada fi'im pada mereka, pada makmumnya itu, man, orang yang fi qalbi, dalam hatinya khairun, enggak ada khairun di dalam hati setiap makmumnya, kagak ada. Di setiap makmum itu enggak ada khairun di dalam hatinya. Enggak ada kebaikan dalam hatinya, enggak ada khairun. Enggak ada kebaikan. Tapi Allah masih terus mencari kebaikan. Allah masih terus mencari khairun, ya. Nazara, maka Allah lihat, ila jitimaihim, kepada perkumpulan mereka, fi sholati, di dalam sholat, wa ila qiyamihim, dan kepada berdirinya mereka, baina yadai, di hadapan mereka. Berkumpulnya mereka, Allah senang. Artinya apa? Sholat berjamaah itu bagus. Bagus, bagus, bagus. Minimal berkumpulnya kamu bersama-sama orang mukmin, muslim, itu bagus. Seandainya enggak ada yang bagus-bagus di hatinya, enggak ada khairun. Di dalam hatinya imamnya kagak khairun, makmumnya kagak khairun, satu pun kagak ada khairun. Enggak ada yang baik. Di dalam hatinya enggak ada yang baik satu pun. Masih bagus juga yang namanya berjamaah. Masya Allah. Fayardu anhum wa yataqabbala salatahum wa yaghfiru lahum. Maka Allah ridho daripada mereka. Nah, ditambah lagi di sini, dan Allah terima salat mereka, dan Allah ampuni dosa mereka. Diampunin juga tuh. Artinya apa? Orang yang berjamaah salatnya ya diterima, diridoin, diampunin. Jamaah. Jadi jangan sampai kagak berjamaah. Minimal sama istri, kita punya istri, sama istri minimal, atau sama anak kita, pokoknya jangan sampai kagak berjamaah. Wa ja'a fil hadisi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khalaqallahu madinatan fil jannati, Allah Ta'ala ciptakan kota di surga. Yukonu lahu, dikatakan kota itu Madinatul Jalal, kota keagungan. Ada satu tempat namanya keagungan, jalan keagungan. Keagungan. Ini ada kota namanya kota keagungan. Ada di kebun jeruk kota itu. Tempat teman kita, ya. Itu ada satu kampung namanya, ya. Jalannya Jalan Keagungan. Ini nanti di surga ada kota namanya Madinah, namanya Madinatul Jalal.
kotak keagungan. Wa fiha qasrun, di dalam kotak keagungan itu ada namanya, ada ya qasrun, istana. Yuqalu lahu qasrul azamati, dikatakan baginya istana kebesaran. Kan suka ada ya ini bangunan apa namanya, karena banyak jadi harus ada nama. Kalau satu belum ada namanya. Nah kalau banyak ada namanya. Dikatakan namanya Qasrul Azamati, ya, istana keagungan. Wa fihi baitun yuqalu lahu baitur rahmati, di dalamnya ada rumah dikatakan baginya namanya Baitur Rahmah, rumah rahmah. Baitur Rahmah, ya, rumah rahmah, Baitur Rahmah. Jadi namanya rumahnya itu Baitur Rahmah. Ada ya dikatakan tuh dinamain Baitur Rahmah. Wa fihi arba'atu alafi saririn, di dalam rumah itu ada 4 tempat tidur. Ya, di dalam rumah itu ada 4 tempat tidur. Baitur Rahmah. Ala kulli saririn arba'atu alafi hawra'a. Masya Allah. Di atas setiap tempat tidur ada 4000 bidadari. Masya Allah. Jadi yang di sini istrinya satu, tenang aja, di sana banyak ntar. Di sana banyak bininya. Yang di sini istrinya banyak, ya banyak juga lah. Wa fihi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Wa fihi, di dalam rumah itu ma la aynun ra'at, ada sesuatu yang mata belum pernah memandang. Wa la udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar. Wa la khatara 'ala qalbi basharin, hati ya. Ya, tidak ada yang terlintas di hati manusia, hati belum pernah memikirkan itu, belum pernah terlintas di dalam hati. Jadi ini sifat di antara sifat surga, di antara sifat-sifat surga. Ada mata kita, ada sesuatu nanti yang mata kita belum pernah melihat. Saking cantiknya itu orang, saking cantiknya itu bidadari. Telinga kita belum pernah dengar, saking asyiknya itu suara. Hati kita belum pernah merasa, saking asyiknya itu rasa. Kila ya Rasulullah, Rasul ditanya, ya Rasulullah, liman hadza, untuk siapa ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala liman shalla lillahil, liman shalla lillahi as-salawatil khamsa fil jama'ati, untuk orang yang salat karena Allah, salat yang 5 waktu berjamaah. Subhanallah. Jadi nanti orang yang salat berjamaah dia akan dapat istana, nama istananya Istana Al-Azamah. Di dalam istana itu ada rumah, rumahnya namanya Baitur Rahmah. Di dalam istana itu, di dalam rumah itu, di dalam rumah itu ada 4000 tempat tidur. Di atas setiap setiap tempat tidur ada 4000 bidadari. Jadi jangan pikirin masa iya begitu, ya. Jangan pikirin begini. Ini adalah yang namanya surga.
Di atas setiap tempat tidur ada 4.000 bidadari. Jadi di dalam rumah itu ada 4.000 tempat tidur. Banyak dikit 4.000. 4.000. Jangan tempat tidurnya ya. Orangnya aja banyak banget sih. 4 tidur, 4.000 banyak banget. Jadi enggak muat ini ya. 4.000. Perjuangan enggak muat ya. Berjejer. Di atas tempat tidur itu ada setiap empat tidur, di setiap tempat tidur, satu tempat tidur ada 4.000 bidadari. Ala kulli saririn, di atas setiap satu tempat tidur ada 4.000 bidadari. Kira-kira tempat tidurnya siapa tuh? Ya, jadi empat tempat tidurnya ada 4.000. Setiap satu tempat tidur ada 4.000 bidadari. Kira-kira tempat tidurnya siapa besarnya? Diisi sama 4.000 bidadari. Subhanallah. Emang gak mau gini? Ini ya, emang gak mau kita begini? Ya, alangkah bodohnya kalau kita gak mau seperti ini ya. Alangkah bodohnya kita. Alangkah bodohnya kita kalau kita gak mau seperti ini. Maka oleh karena itu sholat jamaah jangan kita tinggal. Oleh karena itu sholat jamaah jangan sampai kita disuruh sama orang. Ya, jadikan itu suatu kebutuhan kita. Jadikan bahkan jadikan itu suatu keindahan buat diri kita, kesenangan buat diri kita. Sholat jamaah berlekas bergegas. Jangan sampai enggak sholat berjamaah. Sekurang-kurangnya sama istri kita atau sama anak kita, jangan kagak. Ya, azan berkumandang udah langsung lepas semua dah. Ya, lagi ngapain lepas semua? Lepas semua, langsung hadir sholat berjamaah. Jangan pakai diomelin, jangan. Lepas semuanya, datang. Berarti kita renungin orang yang seperti ini berarti orang apa nih? Sama Allah, sama orang apa namanya? Orang yang istimewa buat Allah. Orang yang diperhatiin sama Allah. Belum masuk surga udah disiapin. Kira-kira kalau orang yang diperhatiin sama Allah, kalau ada orang kita perhatiin, kira-kira orang itu ya seneng gak kira-kira tuh? Bakal seneng. Orang itu pasti bakal seneng. Artinya apa? Belum sampai ke dunia, insya Allah orang itu udah dikasih seneng sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kalian melakukan sholat jamaah selalu, enggak pernah enggak, selalu berjamaah, bahkan merasa asyik berjamaah, merasa senang berjamaah, bukan lagi satu kewajiban, tapi satu kebutuhan, butuh berjamaah, subhanallah. InsyaAllah termasuk ya, minal khair, min ahlil khair, amin ya Allah. Waqauluhu walima ta'allum ila akhirih. Ay wali ay sayyin. Ay wali ay sayyi ta'allumi lil ilmi in takun tatasa'alu fi misli adhir ribhi al-kasiri alladhi huwa fa'idatu ra'si mali tijarati al-akhirati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya.